Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi. Sekarang ini kita membicarakan tentang update terbaru PSP emulator, yaitu PBSPP. Kalau kalian mengikuti update Abi yang sebelumnya, yaitu beberapa hari yang kemarin, itu sudah ada update-nya, dan sekarang ini ada update lagi menambah perbaikan dari seri yang sebelumnya. Bahasanya sih kayak gitu ya. Oh my God, langsung saja yang tak tunjukkan sama kalian. Yang pertama mungkin untuk kalian yang masih belum tahu ya, untuk updatean yang kemarin itu memfixkan dari grafik yang bermasalah, antara lain adalah di game Burno Domination, Kurohyo, Ratchet & Clank, Outrun, Ridge Racer, SpongeBob, Yellow Avenger, Karis Urama, Hunter x Hunter, dan juga Many More. Jadi sangat keren sekali perbaikan yang kemarin, terus kemudian menambah performanya terutama di Killzone ya, dan juga di Just 2 performanya sangat kilat ya. Terus kemudian improve rendernya dan juga akurasi makin oke. Terus penambahan VR baru dan juga beberapa fix yang lainnya. Yang paling baru sendiri yaitu di versi 1.14.1 fix black screen in Vulkan on some other Android device, Android version 7. Jadi sekarang ini memperbaiki black screen ya yang menggunakan Vulkan. Untuk kalian yang merasakan ada kendala black screen, langsung kalian update saja, sekarang ini sudah disembuhkan ya, terutama di Android versi 7. Terus kemudian fix error message in Medal of Honor, sekarang ini juga sudah di fixkan untuk pesan yang ada di Medal of Honor. Terus kemudian various minor bug juga ada perbaikan yang lumayan lah ya bahasanya. Terus kemudian add an option to turn off the new transparent menu background. Jadi sekarang ini ada tambahan menu baru ya yang ada di optionnya, menu transparan yang ada di background. Jadi ini bahasanya adalah quick fix lah ya, ataupun juga hot fix dari seri 1.14. Jadi untuk kalian yang merasa ada masalah black screen, langsung kalian update saja. Di sini juga ada menu tambahan baru bro ya, kurang lebih seperti ini untuk informasinya. Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini bro. Oh my God.